Mari kita lihat sekarang suratnya 3 ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Baca Fatihah untuk kita semua tadi membuka hati kita untuk Al-Qur'an dan mengamalkannya dan kita doakan dalam Bu Maria almarhum. Mudah-mudahan dia menjadi bersama keluarganya, suaminya diberikan kesabaran, kemudian dan kita doakan juga Pak Kiful dan Pak Syaful juga di ahli surga. Nanti dia juga adalah menemani saya beberapa tahun dan Pak Syaful yang menyandar dosanya berani Al-Fatihah. Ikut Rasul, sayang Allah, ini apa aja ini? Kita nggak tahu di mana.
segera mohon ampun kepada Allah. Kalau kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh sebetulnya sholat itu kan doain orang sebelah kanan kita. Selamat sejahtera kepada semua orang di sebelah kanan kita. Selamat sejahtera kepada semua orang sebelah kiri kita. Jadi hebat betul tidak hanya Islam itu. Minimal 5 kali hari semalam dia doain orang lain. Sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Nah, Allah kan dengan dia sholat, di sholat dia doain orang, kemudian dia istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Sudah dari salam kanan, salam kiri. Peace be upon you. Peace be upon you. Astagfirullahaladzim. Kalau lebih panjang boleh lagi astagfirullahaladzim. Allah tidak akan warnanya lebih banyak atau boleh. Atau dia istighfar, istighfar bisa juga. Inilah kalau orang ingin mengikuti Allah dan Rasul. Tapi Allah katakan sholat, istighfar, not enough. Apa lagi dong biar enough? Allah bilang, tidak bisa hanya sholat istighfar saja. Biar jidatnya sudah bermata hitam. Kalau hanya itu, nah jaminnya juga dia dapat tahan Allah itu, Allah itu Rasul. Apalagi dong? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dhakarullah fastaghfiru.
dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Kita lihat di bayan Allah kan ada lima materi kodala itu Rasul itu yang paling penting sekali. Lima ini so important for Muslim people doing five pillars in Islam. Satu, tadi sholat istighfar. Yang kedua, infak apa sampai. Yang ketiga, dia bisa nahan marah. Yang keempat, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, bila dia merasa ada dosa dalam kehidupan dunia ini, segera mengampun kepada Allah. Segera mengampun. Tidak ada tempat kita minta tolong di dunia ini, tidak ada tempat kita minta ampun di dunia ini, kecuali hanya satu, kepada Allah. Lima inilah orang yang ikut Allah, ikut Rasul, yang dapat rahmat dari Allah. Nah Allah, kalau kamu punya lima ini, modal lima ini dalam hidup ini, ada jaminan, ada jaminan. Nah kalau Allah yang jamin, berarti pasti. Kalau saya yang jamin, might be yes, might be no, might be right, might be wrong, might be just a human being like you do. Kalau saya, tapi yang jamin Allah. Lihat ayat tadi. Yeah.
dengan sejarah Allah. Karena itu berjalanlah kamu segera berjuru diri dan perhatikanlah bagaimana kesederhanaan orang yang mustahak kesempatan. Coba kamu perhatikan di dunia ini, teman. Gimana orang hebat di dunia ini kalau dia enggak kerjakan lima tadi? Contoh, Fir'aun, ngaku Tuhan, kuasa, tangan besi. Tapi Allah menangkan dalam laut dengan hitungan menit. Gimana hebatnya Korun, kaya raya, semua ada kekayaannya saja, anak kuncinya dia dibawa oleh orang, empat orang masih gak ke bawah, itu baru anak kuncinya, belum bapak kuncinya, belum ibu kuncinya, saking kayanya. Dengan hitungan menit ditarik oleh bumi, Allah benami dalam bumi itu orang dahulu. Ya kalau seorang dahulu aja kita lihat aja, baik ini di kita atau di sini kemananya coba. Orang kalau berjalan jahat kan sekali lolos, kokain lolos, tiap kali berbalik. Coba katanya di kita kan ada yang bilang, oh dia kebal, kebal. Kalau lihat aja udah banyak yang menyesal. Udah banyak. Tapi Allah itu enggak sekaligus orang salah langsung disuruh menyesal, enggak. Nah, kalau salah, Allah tunggu dulu, ya, tobatnya. Dan dia masih maunya ya. Oh, dia masih juga masih ditunggu lagi. Tunggu lagi, kalau enggak juga. Apa yang contoh? Menustahkan ayat Allah. Enggak langsung Allah jadikan dia pada saat ngomong Allah ayat-ayat Al-Quran bohong. Langsung sakit juga. Nah, tunggu dulu, masih ingat juga tuh. Cus. Dari dulu pengacara yang sombong sekali. Wow, saya keluar negeri 1M sehari. Gak lama kan? Cus. Bener, jadi oh ya Allah, ini kan Quran dibikin. Nah jadi makanya sebenarnya Allah katakan kalau kamu gak mengikuti ajaran Allah ini, gak usah nanti di akhirat. Di dunia aja Allah bikin nyusup ya. Di dunia aja belum di akhirat. Di akhirat udah pasti. Dunia aja. Siapa ya orang hebat-hebat kalau dia zolim? Sekali masih zolim, kemudian zolim. Lihat aja. Nah makanya Allah ingatkan kepada kita orang Islam, kita ini udah jelas nih, udah jelas kita bukan kayak umat Ibrahim atau Nabi Ibrahim dulu. Karena Ibrahim dulu kan nyari Tuhan, dia nyari sendiri kan. Dia pikir dulu kan bintang Tuhan, nyimbah bintang tuh, dan bintangnya padam, ah dibilang bulan nih, bulannya padam, ah ini matahari. Kalau kita tinggal enggak dengan buka Quran, oh kita kenal Allah. Buka Quran, kenal Allah. Buka Quran, kenal Allah. Coba kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum ta'lamun in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim.
bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersikap bersedih hati. Allah beritahu, Allah katakan, ini merupakan bayan linnas, keterangan betul-betul untuk seluruh umat manusia, informasi untuk seluruh umat manusia selama dia itu masih ngaku dirinya manusia, informasi yang paling benar adalah Al-Quran. Al-Quran never, never changes until the midday, even one single letter. Coba kalau yang lain kan berapa semua? Injil bertahan cuma 325 tahun, berapa? Taurat bertahan cuma 400 tahun, berapa? Zabur bertahan cuma 100 tahun, berapa? Udah ada 45, udah sampai 70 tahun, udah berapa? Jalan di 30S, belum sampai 70 tahun, berapa? Quran pernah berapa? Yes. Gimana kan enggak punya gua. Yang benar-benar Allah preser, Allah dirikan dia ya, di ya tanya sama lah. Data berapa ya ini? Dan sudah teruji kan? Nah, makanya Allah tadi ini Al-Qur'an bayan ini nah keterangan bagi manusia. Selain dia keterangan, Allah dia juga petunjuk bagi manusia. Ya, dia juga pelajaran bagi manusia. Ya, disekan di kantor. Maka itu Allah kan kalau kamu sudah baca Quran, kamu sudah ngaji Quran, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa sedih, jangan merasa sakit hati. Kamulah orang yang paling tinggi harga derajatnya jika kamu tahu. Jadi orang ngaji Quran tinggi sekali. Banyak saya pernah ngirim ke masalah itu. Mahathir Muhammad itu kan 93 tahun usianya. Saya kirim di grup mana kan. Saya tahu, oh Mahathir Muhammad itu gampang kerjanya ngaji. Ngaji lihat artinya. Saya baca Quran dengan maknanya. Saya baca Quran dengan bahasa. Salman ini nggak bisa. Nah, makanya dia kuat. Bismillah, Seven. Kuat. Sampai dia dituduh nanti hadis kan. Tapi bukan nanti hadis. Kalau mau nanti hadis itu Bukhari. 600 ribu hadis. Cuma dia percaya 7 ribu hadis. Apa? Saya enggak. Nah, makanya Tuhan ini kalau orang itu pikir kuat baca Quran ini. Inilah yang tidak akan pernah berubah. Cuma mesti lihat artinya. Bagi kok diskan sekarang? Gimana kok diskan sekarang? Barangnya mana? Translation, understanding the meaning, apa? Doing, sharing. Ya enggak bisa lah. Kalau itu ya kirim aja itu. Yang itu yang kita baca. Harapnya, kita baca harapnya, dia dapat berharap. Ya maksud gue, kalau gue bisa, kenapa tidak enggak bisa? Gitu. Tapi kalau kita lewat sendok. Kalau kita dapat pahala, dapat petunjuk juga, jadi baca, lihat artinya. Dibaca, lihat artinya. Soalnya kalau kita berkelihatan, contohnya, sejauh-jauh, hanya ada orang saya ingin okay. Surga nanti ketemu orang tua nanti berusaha pertama dan ingin ketemu anak cucu juga. Oh, saya bilang, ada di Quran bapak-bapak dengan kerjakan empat ini aja dijamin. Nah, yang benar, ya lihat aja ini aja bukan saya, ini aja Allah. Kalau bapak tak percaya dengan Quran, bapak berhenti jadi orang Islam. Jadi Allah bukan saya. Kalau saya berjanji, maybe yes, maybe no, maybe wrong, I am just human being like you too. Mari kita lihat janji Allah. Suratnya 13. Ayat 22, 23, 24. 13, 22, 23, 24. Suratnya 13. A'udzu minasyaitonir rajim. والذين صبروا
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Terus? Yaitu surga yang mereka Eden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabatu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kita lihat cuma yang di atas tempat amalan. Apa empat amalan itu? Orang-orang yang sabar mencari keriduan Allah dalam hidup ini. Satu, sabar. Yang kedua, orang-orang yang sholat. Minimal sholat lima waktu, apalagi sholat tahajud tiap malam. Yang keempat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Setiap dia dapat rezeki, cukupnya. Buat uang banyak, cukupnya. Buat uang sedikit, cukupnya. Gak dapat uang, cukupnya. Kalau gak dapat uang, apa yang mau dicek lagi? Tenaga, ilmu, nasihat, doa. Nah, Allah katakan ini yang ketiga, yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada orang jahat balas baik, orang jahat balas baik. Allah bilang kalau orang punya empat amalan ini, sabar, sholat, infak, membalas kejahatan kebaikan. Apa hadiahnya yang pertama? Meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Gak nyusahin keluarga, meninggalnya tersenyum, meninggalkan ucapan kalimat syahadat. Satu. Yang kedua, kata kalau orang yang empat amalan ini tadi, apa hadiah yang kedua? Dia masuk surga Aden. Surga itu berapa lapis? Ada Aden, ada Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Dia masuk surga paling tinggi, surga Aden. Apa bedanya Aden dengan Aden? Aden itu ada berondongnya. Bukan bahwa pasal ada berbidari, tapi tante-tante juga berondong-berondong. Gak mungkin lah Allah itu gak adil. Masa istrinya nunggu di dalam di kamar, nunggu dalam di hordeng, melihat di hordeng suaminya nyari-nyari sama bidari, bahwa berlama benar, papi aku ninggalin aku sama bidari, masa aku sendirian. Ya gak mungkin lah, Allah juga adil, kasih berondong-berondong. Tapi ini empat aman itu. Yang kedua, yang ketiga, yang meninggal husnul khotimah. Yang kedua, apa? Masuk surga. Dan yang ketiga, apa? Masuk surga sama bapak ibunya. Ketemu lagi bapak ibunya. Yang keempat, masuk surga sama suami istri. Yang kelima, masuk surga sama anak-anak cucu keturunannya. Allah ucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Assalamualaikum bima sabartum. Malaikat juga mengucapkan congratulations for your patient invasion. Welcome into the paradise. Waduh, mereka tahu karena dia tinggal di LA, maka dia pakai bahasa Inggris. Iya. Nah, empat ini amalannya. Kan enggak berat-berat kan? Sabar, sholat, infak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi ada juga orang bilang berhari, Pak, saya sih enggak usah ada, Pak. Sementing asal di surga aja deh. Biar di MKM-nya juga, di surga. Oh, kelemahannya, ember-embernya, asal jangan kena empat. Kalau kena empat ini, wassalam. Jangan kena empat ini. Apa itu? Mari kita lihat surat 74
Ayatnya 38 sampai 48. Mungkin 4 38 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi tersa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in sadaqallahu al-adhim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sagar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang pada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka sapaan dari orang-orang yang memberikan sapaan. Kita lihat di bagian ini yang dikatakan, setiap manusia itu tergadai oleh amal perbuatannya. Kalau dia baik, Allah dan maka dunia baik, matinya surga. Tapi alasan kalau dia buruk nih, amalannya buruk, gak pernah tobat, gak pernah apa, dunia di dunia menderita, mati neraka. Allah adil aja, baik tetap dunia selamat, bahagia, mati surga. Kalau buruk, dunia menderita, mati neraka. Tapi alasan ada yang beruntung kalau makanan. Nah ini golongan kanan nih. Mana golongan kanan? Ya ini kita-kita ini. Golongan kanan, Masya Allah. Mengajini ke JRI, tetap lagi. Mengajini sini, atau di dalam tetap lagi. Dan tahu Sabtu Minggu hari biasa, tetap datang. Waduh, ahli surga. Amin. Ahli surga ingati, ngomong-ngomong dia sama teman-temannya. Ngomong-ngomong. Alhamdulillah ya, kita di KNI. Di dunia dulu, di KJRI. Kita nanti di At-Tahir hanya sama Ustaz Najib juga. Alhamdulillah. Di antara kita ada yang ngomong, tapi ada loh teman aku yang gak kelihatan di surga ini, kemana ini? Kemana? Yang lain bilang, ya kemana dia dong? Kemana dia? Gue gak tau, kemana dia? Ya malaikat nyamperin dia. Lo mau tahu teman lo itu? Lo mau tahu? Ya mau tahu dong, kan? Mau tahu dong, kan? Kalau mau tahu teman kamu itu ada di neraka, coba lihat sebelah kanan kamu, sebelah kiri. Ternyata benar dia ada di neraka. Di neraka dia nanya, kenapa sih kamu masuk neraka ini? Apa penyebab kamu masuk neraka ini? Ayo jujur. Orang kalau dalam neraka itu jujur. Lihat gadis jujur. Berjanda dia jujur. Baik juga dia jujur. Kenapa sih kamu jadi masuk neraka ini? Gue juga pernah sholat nyomok. Yang kedua, gue juga pernah sedekah. Yang ketiga, gue juga rumpi ngeratanya kayak lain. Yang keempat, dia bilang gue juga pernah hari akhirat. Gue bertanya kayak lo pernah sholat.
peranan ya. Enggak beda ya akhirat. Gara-gara ini katanya enggak sholat. Gara-gara enggak sholat, gara-gara enggak sedekah, gara-gara rumpi setiap hari. Gara-gara enggak percaya akhirat. Apa dia bilang? Kami masuk neraka selamanya. Ada orang menolong kami. Bacain nasir tahlil. Dia bilang apa? Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Dengan gua mengajarkan tempat ini, enggak ngaruh sama sekali. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Ya orang menolong dia. Tapi kalau enggak ada modal tempat ini, dia enggak ada gunanya. Ya dia sendiri enggak sholat. Dia sendiri enggak sedekah. Sendiri merugi terus. Nah, makanya usahakan sebenarnya kita ini jangan sampai kerjakan empat ini, jangan sampai kena empat ini. Kalau tidak kena empat ini, aduh, kamu seberapa ini? Nah, kalau masuk, kalau kena empat ini, nggak usah obat. Ada yang ngomong sama saya, poster, kalau saya misalnya ngerjain nomor satu, nomor dua, tapi kena nomor tiga, nomor empat saya nggak kena, tapi nomor tiganya tahan, kalau masih ada harapan surga nggak? Saya ada harapan. Kalau nomor satu, dua, berarti ada harapan. Tapi kalau nomor tiga, apa nomor satu, nomor dua nggak dikerjain, nggak ada harapan. Tapi kalau nomor tiga sih masih ada harapan. Berarti ada rumpi kan? Tapi dia ngerjakan nomor dua, satu, nomor dua. Kalau orang ngerjakan nomor satu, nomor dua itu ada jaminan. Asal jangan dua, nomor satu, nomor dua, nomor tiga berada, nanti ada jaminan. Bahwa ini nanti dia akan berubah kalau orang sudah ngerjakan dua ini. Kita lihat ayatnya. Suratnya 8. Ayatnya 2, 3, 4. Surat 8. Ayatnya 2, 3, 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza quliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salaata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kariim sadaqallahu al-'azim. Ya, surat 8, ayat 2, 3, dan 4. Surat 8. Al-Anfal. Surat 8. Al-Anfal. Ya, Al-Anfal. Al-Anfal. Bertambah pengetahuan mereka pada Allah, sehingga pada akhirnya
adalah mereka yang mengerjakan salat berikut rukun-rukunnya secara sempurna dengan penuh rasa khusyuk dan ketundukan diri agar mereka selalu dalam ketertarikan dengan Tuhan. Meningkatkan sejumlah harta yang diberikan Allah SWT kepada mereka untuk kepentingan jihad, kebaikan-kebaikan sosial dan bagi kepentingan kaum lemah. Mereka yang memiliki sifat-sifat seperti tersebut di atas itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia memberikan kemenangannya kepada mereka, mengampuni kesalahan, memberi rezeki yang baik kepada mereka di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Ya. Jadi tidak lain bahwa yang Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman bila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bila dibacakan ayat Allah tanpa imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Tapi susah untuk membuktikan ini. Sebut nama Allah gemetar hatinya, who knows? I don't know you, you don't know me, we don't know each other. Ada orang lagi nambah imannya, I don't know you, you don't know me, we don't know each other. Tawakal apalagi. Tapi Allah Taala kalau kamu ingin mengetahui orang disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan dengan nama imannya, tawakalkan dia saja dua amalannya. Satu salat, yang kedua menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Lalu bilang kalau orang dua ini ada, satu jaminannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim, Allah akan harkat kerja mereka. Yang ketiga, wa maghfiratun diampuni Allah dosa-dosanya. Yang keempat, wa rizqun karim, Allah berikan kepada mereka rezekinya berkah. Kalau ada dua ini, makanya dua ini penting sekali untuk kita supaya kita dapat berkah rahmat ridho Allah Subhanahu wa. Nah, dua ini enggak bisa kita enggak bisa ditawar-tawar. Jadi orang kalau dua ini ada masih ada harapan surga. Tapi kalau enggak dua ini enggak bisa. Enggak bisa. Banyak orang kita kalau kita ingin surga ini dua ini. Kalau enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, maka itu kepada kita salat itu hablum minallah, infak sedekah itu hablum minannas. Kita masih ada 20 menit lagi sebelum jam 9 dan kita akan salat Isya, tapi kita adakan tanya jawab sebelum kita sudahi ke 20 menit ini. Barangkali kalau ada yang bertanya, silakan ya. Sesian pakai mic sesian. Kesiannya ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi Ustaz mengatakan kalau misalnya orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji ataupun tidak sedekah, ada orang membacakan takbir itu tidak sampai, tidak menolong. Jadi selama ini kan kita kalau misalnya ada yang meninggal kita membacakan tahlil, tapi sih alhamdulillah mereka sholat lagi. Nah kalau misalnya mereka tidak sholat tidak lagi, sementara kita mungkin dari keluarganya membacakan sholat tahlilan, benar-benar tidak menolong itu kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lihat dulu, ya bang, suratnya 36. Surat 36 ayatnya 69-70. Susyani yang tanya, Susyani yang baca. Surat 36 sus. Jalan.
Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dari Allah yang jelas. Ayat ke-70, agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang tutup hatinya dan agar pasti ketetapan atau azab terhadap orang yang kafir. Jadi pertama Allah katakan tidak wajar kami itu mengajarkan syair kepada Muhammad. Al-Quran itu bukan syair, Al-Quran itu adalah peringatan yang nyata. Untuk apa Quran diturunkan? Mengingatkan kepada orang yang hidup, hatinya itu dalam kurung. Orang hidup, tidak ada kata-kata hatinya. Orang hidup, jadi Quran ini untuk orang hidup. Dan celakalah bagi orang kafir. Jadi sebetulnya Quran tahlil itu dan yasin itu untuk orang hidup. Nah sekarang boleh nggak kita bacakan kalau ada orang meninggal baca yasin baca tahlil? Ya boleh aja, banyak nggak boleh. Tapi ini doanya untuk almarhum, almarhum yang meninggal baca yasin tahlilnya untuk orang hidup. Nggak apa-apa sih baca yasin tahlil, tapi yasin tahlilnya untuk orang hidup. Habis baca yasin tahlil doakan yang meninggal. Nah jadi yang kita salah adalah begini. Ada pahalanya, yasin ini, ada pahalanya. Kali ini dihadiahkan kepada yang meninggal. Kalau usah begitu, baca yasin aja, baca tahlil aja. Habis baca yasin tahlil, ya Allah dan almarhum, almarhumah yang meninggal itu yang punya Allah dosa dosanya. Karena doa itu biasanya tidak akan dikabulkan doa itu setelah orang itu berbuat baik, apa berbuat baik sholat doa, apa berbuat baik sedekah doa, apa berbuat baik habis baca tahlil, baca yasin, doa. Jadi baca yasin tahlilnya doa untuk orang itu. Tapi yang meninggal nanti setelah baca yasin tahlilnya itu didoakan yang meninggal. Aja itu nah. Jadi bukannya yasin tahlilnya untuk orang mati, untuk orang hidup. Baik. Nah sekarang kenapa? Bagaimana kalau bagi orang nggak mau baca tahlil cuma sekali? Bahaya. Kalau orang nggak mau baca tahlil cuma sekali itu bahaya itu. Lagi dia menghina Allah baca tahlil. Coba lihat surat 37. Lihat surat 37. Yang baca suaminya tentu yang suaminya tentu yang ayatnya 32 sampai 35. Yang baca suami tentu yang ini. Yang merasa suami tentu yang ini. Kelihatan yang kecil-kecil. Oh, enggak kelihatan. Boleh wakil. Kalau enggak kelihatan boleh wakil. Ayat berapa? 37. Suratnya 37, ayatnya 32 sampai 35. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Ya, jadi Allah katakan ada orang yang berdosa, orang yang sudah banyak dosa dalam hidup di dunia ini, dia sudah ketentuan Allah lah azab mereka ada yang menyekutukan Allah. Demikianlah kami berbuat orang-orang yang banyak dosa itu. Apa sih dosanya itu? Sampai sedemikian minta masukkan dan rendah. Waktu di dunia dulu, bila ada orang baca la ilaha illallah, dia menyombongkan diri kepada orang yang baca kalimat la ilaha illallah itu. Gimana? Kita jangan nggak pendek orang yang membacakan kalimat la ilaha illallah itu. Karena Allah katakan kalau orang itu menyombongkan diri terhadap orang yang ngomong la ilaha illallah itu, seberapa nanti dia? Jadi makanya layak-layaknya kita baca, yasinnya kita baca, tapi untuk orang hidup. Nanti yang meninggalnya adalah doanya. Nah, adapun di ayat yang kita baca tadi.
Kenapa dia tadi ada orang mau nolong dunia dia nggak bisa tolong? Kenapa? Karena dia nggak empat tadi. Pertama nggak sholat, nengah infak, ngerumpi terus, nggak percaya di akhirat. Yang nggak bisa mendoain baca yasin, baca tahlil, baca namanya yang nggak nyambung. Karena dia nggak empat ini. Nah bagi orang yang nggak kena ini, dia sholat, dia ibadah, dia orang baca yasin, dia orang baca tahlil, dia doakan. Ya, mungkin nyambungnya besar sekali. Mungkin diterima Allah karena orang harus berdoa, bersolat, berdiasin, tahlil, kemudian diberdoakan untuk Allah. Jadi, yang tidak nyambung itu yang sama sekali yang tadi ada pertanyaan. Baik, pertanyaan yang lain. Bapak ada? Tante? Iya boleh. Belum kuat untuk Tante Yani. Ya. Masih menyimpan masalah yang tadi. Baik, baik. Kembali kepada doa pembatinan. Kan mengatakan kalau anak yang soleh baik adalah akan membantu orang tua di akhirat. Pertanyaannya, kalau misalnya orang tua yang tidak menjalankan keempat tadi yang Ustaz katakan, sementara dia punya anak yang soleh, tidak perlu doakan orang tuanya. Tetap gak bisa. Tapi gini, kadang-kadang ada orang kan ngomong gini, wah ngapain kita doain kepada yang dijaminkan cuma anaknya doang. Enggak juga lah, kalau kita lihat di Quran, perintah Allah doakan orang-orang beriman. Selama itu orang beriman, doakan dia. Lihat surat 47 ayatnya 19. 47 19. Bapak-bapak yang belum baca silakan baca 47:19. Tapi ibu-ibu yang belum baca, ibu-ibu yang belum baca silakan baca. Atau bapak-bapak boleh, atau ibu-ibu boleh. Silakan yang di belakang yang belum baca silakan. 47:19. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosa dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal. Kita lihat kepada yang nyatakan fa'alulahnya sederhana fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Muhammad bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Setelah Allah katakan tidak Tuhan melainkan Allah, mohon ampunlah kamu atas diri kamu wahai Muhammad, dan mohon ampunkanlah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita itu wajib loh mendoakan orang beriman, bukan mesti anaknya doang. Jadi kadang-kadang ada orang yang kata, ah gak akan diterima kecuali anaknya, enggak juga dong. Cuman orang kalau selama dia orang beriman doakan dia, nggak mesti anaknya. Ya, anaknya pasti. Orang beriman itu disuruh oleh Allah, juga ingin kenyataan yang mana disuruh oleh Allah. Hey Muhammad, wastaghfirna dzambik wal mu'minu wal mu'minat. Hey Muhammad, mohon ampunlah kamu kepada dosa-dosa kamu dan dosa-dosa orang beriman laki-laki perempuan. Nah jadi balik lagi kepada tadi, meskipun misalnya anaknya doain, kalau dia nggak ada empat tadi nggak bisa. Tapi kalau dia nggak ada empat tadi didoain orang lain, ibu penanganannya bisa, bisa. Kita lihat Nabi Ibrahim mendoakan orang beriman sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim, lihat surat 14 ayatnya 40:1. 14:40:1. Ya, apa yang lain? Surat 14:40:1. Ya, silakan. Mic-nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Wahai Tuhan kami, serahkan tanda doaku. Waktu satu. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari di hadapan Tuhan. Kita lihat di doa Nabi Ibrahim. Ibrahim itu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang senang sholat. Dan anak cucu terhadap juga senang sholat. Kau mau terima doa. Ya Tuhan, Tuhanku yang ada terasaku, dan tetap dua orang tuaku, dan dosa-dosa orang-orang beriman sampai hari kiamat. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita hanya doain anaknya, dia doain orang lain itu tidak salah. Itu Ibrahim berdoain orang beriman sampai hari kiamat. Kita itu kalau ada orang meninggal, doain dia datang ke rumahnya, tidak salah, apa salah. Kalau dia nolong dia, makin banyak orang doain dia, makin bagus. Baik, ada lagi yang lain lagi? Ya, silakan ya, baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya, Pak, mengenai apabila ada seseorang yang bekerja itu sebagai apa, memperindah rumah atau apa, tapi dia menyingkirkan kayak serangga-serangga gitu, Pak. Nah, seperti laba-laba, semut, pembunuh lah, pasti itu membunuh dan menyakiti binatang. Nah, itu kecoa yang lain-lain lah, sebagai serangga tentunya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu nanti di, itu dipertanyakan di akhirat? Dan apakah itu termasuk dosa besar? Ya. Sedangkan semut adalah itu kan pencipta juga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Minta penjelasan. Terima kasih. Ya, dia, dia sholat tapi menyingkirkan itu. Kenapa? Dia sholat menyingkirkan itu. Oh iya, dia sholat, pasti jelasnya sholat orang Islam, dia sholat, tapi pekerjaannya seperti itu, gitu. Oh. Ya, itu bagaimana? Ya, melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 2, ayatnya 204, 205. Yang tanya baca, yang baca tanya. Suratnya 2, Al-Baqarah. 204, 205, 206, 207, 208. Surat 2, 204, 205, 206, 207, 208. Surat 2, 204, 205, 206, 207, 208. Ya, baca, alhamdulillah. Surat 2, 204, 205, 206, 207. Ya, kalau diwakilkan lo nanti ada. Dua ratus empat sampai dua ratus delapan. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia mengagungkan engkau Muhammad. Dan dia beraksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta rusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat berikutnya, 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka Jahannam
dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata. Ya. Kita lihat coba tangan ini, ada orang pembicaraan dunianya baik, mungkin juga akhlaknya baik, mungkin juga ibadahnya baik menurut kasat mata kita, tapi sebetulnya dia tidak baik. Kenapa kalau dia tidak baik? Itu kerjanya bukan merusak tanaman, merusak binatang, membunuh binatang, maksudnya binatang yang tidak ganggu. Jadi kalau binatang mengganggu kita, rumah kita, makanan lain, saya binatang di depan rumah dia, mengganggu dia, ada kadang-kadang semut di lubangnya, malah ditumpai, apa ada bensin, dibakar, padahal nggak ganggu dia. Allah bilang bahwa meskipun dia tadi baik, itu hujannya baik, itu sebetulnya orang tidak baik. Satu lagi yang terkatakan orang ini, kalau diajak untuk bertakwa, bangkit kesombongannya. Seolah-olah dia sudah pintar, sudah apa, saya tidak mau dengan lagi itu. Nah, sedangkan yang Allah ingatkan orang hidup di dunia ini, bukan begitu. Orang yang manusia yang mencari keridhaan Allah, dia korbankan dirinya, tenaganya, ilmunya, waktunya untuk Allah. Allah Maha Menyantun pada orang-orang seperti itu. Allah katakan orang seperti ini, biasanya dia berusaha untuk masuk ke Islam, melaksanakan ajaran Islam dengan kafah, meskipun tantangannya berat. Karena orang kalau masuk Islam secara kafah itu sudah setor menunggu di depan. Dia berantem sama setan, dia berantem lawan setan yang mengganggu dia untuk dia masuk ke Islam secara kafah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, jadi kalau ada orang mungkin yang sholat ibadah tapi dia merusak ekonomi, dia merusak tanaman, merusak binatang, membunuh tanaman, binatang, apalagi kalau tambah satu lagi, dia jadi bertakwa, bangkit kesombongannya. Orang ini adalah katakan bukanlah orang yang baik sebagaimana yang Allah gandakan. Yang akan nanti orang yang mencari keridhaan Allah di hidup ini, dan dia Allah mahu yang berani, dan dia berusaha untuk apa mencari Islam dengan kafah. Ya, katakan itu bekerja kan? Nafkahnya di situ. Nah itu bagaimana? Nafkahnya dimenghancurkan tantangan itu. Dia mengganggu, malah justru binatangnya yang mengganggu. Maksud saya tadi, yang dia itu, yang orang-orang misalnya di taman, dia merusak binatang-binatang yang ada di taman, padahal itu dia enggak mengganggu. Kalau dia di rumah kita, masuk kakak, masuk lalat, kecoa, nah itu mengganggu kita itu. Kalau kita biarin malah masuk makanan, malah ada penyakit. Juga karena kita tetap harus tetap bersih misalnya. Iya. Selama itu ganggu itu di rumahnya dia, kemudian dia mengganggu binatang itu, maka dia tidak berdosa. Karena binatang itu yang mengganggu. Sama juga kayak Muhammad juga enggak pernah diganggu oleh cicak waktu dia hijrah ke Madinah, cicak mengganggu dia. Makanya sampai orang katakan bunuh cicak itu nggak apa-apa karena waktu Nabi Muhammad dulu dia malah menyala-nyala. Tapi nggak boleh kalau itu mengganggu kayak seperti burung dara, burung apa, kenapa? Dia lah dulu itu yang melindungi Nabi Muhammad. Jadi selama itu untuk mengganggu manusia nggak punya dosanya. Baiklah, karena waktu sampai jam 9 diberikan kesempatan oleh Ustaz Berhan sampai di sini kita akan sholat isya.
semuanya, dan terima kasih atas orang-orang yang telah Bapak memasukkannya ke YouTube, Pak Ustaz siapa namanya? Arif. Arif. Nah, dan Pak Ustaz Arif dapat namanya juga. Amin. Ini jangan lupa, kadang-kadang yang membukanya YouTube ini bukan saja di orang di Amerika, orang di Eropa juga, orang-orang di Indonesia juga yang jarang ketemu saya, dia buka YouTube saya. Terbanyak yang laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bule dua Pak nonton.